Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Sin. Pada video kali ini, cikgu akan bincang matematik tahun 2 iaitu tajuk kita nak banding. Banding pecahan dengan perpuluhan. Okey, sama-sama kita saksikan. Informasi pendidikan. Pembelajaran matematik tahun 2. Pembelajaran matematik tahun 3. Pembelajaran matematik tahun 4. Cikgu Hussein Studio. Okey, kita kembali dengan Cikgu Hussein. Pada video kali ini, cikgu akan bincang tajuk kita nak banding pecahan dengan perpuluhan. Okey, video sebelum ni kita banding perpuluhan sama perpuluhan. Kita banding pecahan sama pecahan. Tapi untuk kali ni, kita nak banding pecahan dengan perpuluhan. Okey, kita tengok. Okey, kita perlu kuasai dua kemahiran. Iaitu kita guna gambar rajah. Okey, yang kedua kita guna garis nombor. Okey. Okey, kita tengok. Yang pertama, okey, kita nak tengok apa perkataan yang kita perlu gunakan semasa kita nak banding pecahan dan perpuluhan. Okey. Kalau diberi soalan, maksudnya kita perlu guna 5 perkataan ni. Okey. Yang pertama, kita boleh guna lebih besar daripada. Yang kedua, kita boleh guna lebih kecil daripada. Yang ketiga, kita boleh guna lebih daripada. Yang keempat, kurang daripada. Yang kelima, sama dengan. Okey, macam mana kita nak guna perkataan-perkataan ini? Okey, kita tengok. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, kita nak banding pecahan dan nombor perpuluhan menggunakan gambar rajah. Okey, ni contoh soalan. Dia kata, manakah yang lebih kecil? Dia dah cakap siap-siap. Dia nak nombor mana yang lebih kecil. Okey. Adakah pecahan 5/10 ataupun perpuluhan 0.9? Okey. Adakah nombor pecahan ni yang lebih kecil ataupun nombor perpuluhan ni yang lebih kecil? Okey. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita buat dulu gambar rajah. Gambar rajah 5/10. Iaitu ada 5 yang berwarna, keseluruhan ada 10. Okey, yang berwarna ada 5, keseluruhan ada 10. Okey. Okey, kita buat pula gambar rajah untuk 0.9. Okey, yang ni murid dah belajar dah sebelum ni. Okey, 0.9 ni kalau dalam bentuk pecahan dia adalah 9/10. 9/10. Okey. Okey, cuba kita tengok. Okey. Okey, kita tengok dulu pecahan yang pertama tadi. Dia kata lihat bahagian merah. Ada 5 bahagian merah. Keseluruhan bahagian ada 10. Jadi kita tulis 5 daripada 10 bahagian. Okey, kita tengok gambar rajah yang kedua yang mewakili 0.9. Iaitu kita ada yang berwarna biru tu ada 9. Okey? Keseluruhan ada 10. Tu mewakili 0.9 ni. Gambar rajah ni mewakili 0.9. Okey, kita tengok. Okey. Okey. Kat sini dia kata, lihat bahagian biru. Ada 9 bahagian biru. Okey. Keseluruhan bahagian ada 10. Jadi kita tulis 9 daripada 10 bahagian. Okey, iaitu mewakili 0.9. Okey, jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, dua-dua gambar rajah ni, kita dah boleh tahu mana yang lebih
kecil. Okey, iaitu yang ni lah. Okey, ada yang ni ada 5 berwarna. Yang ni ada 9 yang berwarna. Jadi, kita punya jawapan iaitu 5/10 lebih kecil daripada 0.9. Okey, selepas kita buat pembandingan tadi, kita dapat jawapan 5/10 lebih kecil daripada 0.9. Okey, tu contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey. Manakah yang lebih besar? 3/10 atau 0.7? Okey, soalan kata manakah yang lebih besar? Okey, dia nak yang lebih besar antara 3/10 pecahan dengan 0.7 nombor perpuluhan. Okey, cuba kita tengok. Okey. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Daripada buku teks. Dia kata 3/10. Okey, kita buat. Kita punya gambar rajah. Yang berwarna ada 3. 1, 2, 3. Keseluruhan ada 10. Jadilah dia 3/10. Okey. Yang kedua pula, 0.7. 0.7 ni ialah 7/10. Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey. Jadi kita buat gambar rajah ni yang berwarna ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keseluruhan ada 10. Jadi dia adalah 0.7 ataupun 7/10. Okey, jadi kita tengok manakah yang lebih besar. Jadi kat sini pun kita dah tahu dah jawapan dia. Manakah yang lebih besar? Jadi kita tulis jawapan. Jadi 0.7 lebih besar daripada 3/10. Jadi kita guna lebih besar sebab dia tanya manakah yang lebih besar. Okey, tu contoh yang kedua. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, seterusnya banding menggunakan garis nombor. Okey, kita guna garis nombor. Okey, dia kata manakah yang lebih kecil? 0.4 atau 8/10? Dia nak yang mana yang lebih kecil? Adakah 0.4 nombor perpuluhan atau 8/10 pecahan? Okey, kita tengok garis nombor. Okey, sekarang kita buat garis nombor. Okey, macam juga, sebelum ni juga. Okey, atas kita buat pecahan sebab kat sini ada pecahan. Bawah kita buat perpuluhan, nombor perpuluhan. Okey, kat sini dia kata 0.4 dengan 8/10. Okey, kita mulalah sebelum daripada 0.4, iaitu kita guna 0.3. 0.3 sama dengan 3/10. Okey, ni pecahan, ni perpuluhan. Okey, tapi dia punya nilai dia sama. Okey, 4/10 sama dengan 0.4. Okey, 0.4 sama dengan 4/10. 0.5 sama dengan 5/10. Okey, 0.6 sama dengan 6/10. Okey, 0.7 sama dengan 7/10. Okey, 8/10 sama dengan 0.8. 9/10 sama dengan 0.9. Okey, sekarang kita boleh buat perbandingan. Okey, adakah 0.4 lebih kecil ataupun 8/10 lebih kecil? Okey, cuba kita tengok. Okey. Okey, Bobo Boy kata semakin ke kiri nombor semakin kecil. Okey, maksudnya okey, ke kiri ni, okey, semakin ke kiri nombor semakin kecil. Okey, kita tengok lagi. Okey, lepas tu Ejen Ali kata semakin ke kanan nombor semakin besar. Okey, kalau semakin ke kanan,
nombor kita semakin besar. Okey, jadi di sini sifar perpuluh 4 dengan 8 per 10 yang mana lebih kecil? Cuba kita tengok sifar perpuluh 4 berada di sini, sebelah kiri. 8 per 10 dia berada di sebelah kanan. Jadi yang lebih kecil ialah sifar perpuluhan 4. Okey. Okey, kita tengok. Kita ubah dulu. Okey. Jadi jawapan kita sifar perpuluhan 4 lebih kecil daripada 8 per 10. Okey, itu contoh yang pertama untuk garis nombor. Okey, kita tengok yang kedua. Okey. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Cuba tengok kat sini. Dia kata mari banding guna garis nombor. Okey, diberi ada A, B, C dan D. Okey, kita tengok dulu yang A. Okey. Dia kata 1 per 10 dengan sifar perpuluhan 1. Cuba kita tengok. 1 per 10 sifar perpuluhan 1. Maksudnya dia sama dengan. Ni yang kita nak guna tadi. Dia adalah sama dengan. Sebab sama nilai. Sifar perpuluhan 1 dengan 1 per 10 sama nilai. Okey, tengok yang B. Sifar perpuluhan 8 dengan 3 per 10. Cuba kita tengok. Sifar perpuluhan 8 berada di sini. Okey. Sifar perpuluhan 8 berada di sini. Okey. 3 per 10 berada di sini. Okey. Sifar perpuluhan 3 sama dengan 3 per 10. Jadi, ni berada di sebelah kiri. Yang ni berada di sebelah kanan. Jadi, sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3 per 10. Okey. Cuba kita tengok C pula. Sifar perpuluhan 2. Okey, mana sifar perpuluhan 2? Okey, cikgu buang dulu. Okey, cikgu buang dulu. Sifar perpuluhan 2. Mana sifar perpuluhan 2? Okey, ni sifar perpuluhan 2. Okey. Dia nak banding dengan 5 per 10. Mana 5 per 10? Okey, yang ni. 5 per 10 berada di sebelah kanan. Sifar perpuluhan 2 berada di sebelah kiri. Jadi, kita nak guna apa? Okey, sifar perpuluhan 2 ni berada di mula-mula. Jadi, dia lebih ke lebih kecil. Okey, cuba kita tengok. Okey, jadi sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada 5 per 10. Itu jawapan dia. Okey, kita tengok D pula. Okey, D 4 per 10. Okey, mana 4 per 10? Okey, cikgu buang dulu. Okey, 4 per 10. Okey, ni 4 per 10. Okey, kita nak banding dengan sifar perpuluhan 6. Okey, sifar perpuluhan 6. 4 per 10 berada di sebelah kiri. Sifar perpuluhan 6 berada di sebelah kanan. Jadi, 4 per 10 ni dengan sifar perpuluhan 6. Okey, yang mana? Adakah 4 per 10 ni lebih besar ataupun lebih kecil? Jadi, 4 per 10 ni adalah lebih ataupun kurang daripada sifar perpuluhan 6. Okey. Jadi, 4 per 10 kurang daripada sifar perpuluhan 6. Okey. Kita guna istilah kurang daripada. Okey. Jadi, 4 per 10 kurang daripada sifar perpuluhan 6. Kita boleh guna. Nah. Okey. Itu kita guna garis nombor. Okey, kita dah tengok tadi 4 contoh yang cikgu bawakan, 2 contoh guna gambar rajah, 2 contoh guna garis nombor. Okey, jadi itu adalah yang cikgu bincang untuk tajuk hari ini, iaitu kita banding pecahan dengan nombor perpuluhan. Okey, jadi rasa setakat itu yang cikgu boleh kongsikan untuk video kali ini. Okey, sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian ini. Terima kasih.